Sabar, Hira. Ibu juga masih tak ingat. Hira datang. Rahir bisa gak datang ke ibu. Rasa sabar hati ibu senyum. Rasa sabar ibu kena Hira. Tapi bila Hira sampai, ibu sayang Hira pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Ni Atira eh? Acik ni siapa? Acik anak Mak Pia yang selalu jual jamu. Tinggal tak? Oh, Acik Maria. Dah besar dah Ira eh. Acik cari ibu ke? Ibu tak ada. Itulah. Mak Acik ada bagi tahu ibu tak ada. Ibu dah masuk hospital dah kan? Abah ada? Ada? Abah? Abah? Ya, ya. Kejap, kejap. Ha? Peminum. Terima kasih. Ya. Masih nak bar. Minumlah. Tak malunya minum sini. Tak apa. Tu kenapa parut dekat tangan Maria tu? Pasti abang dah tahu kan cerita pasal bekas suami saya. Saya nak cerita dengan abang pun saya malu. Dunia abang nampak ni sikit je. Tapi alhamdulillah saya dah berpisah dah dengan dia. Dah bertahun-tahun saya hidup derita dengan dia abang. Saya tersiksa. Astaghfirullahalazim. Tapi syukurlah Maria. Kamu dengan dia dah tak ada apa-apa lagi dah sekarang ni. Tak patut dia buat kamu macam tu. Tapi kan bang, apa yang jadi dekat saya ni mungkin balasan Tuhan dengan apa yang saya dah buat dekat Nadia dengan bang. Nadia memang tak ingat Ira. Doktor, bukan saya tak ingat doktor, saya tak kenal. Saya tak kenal Ira tu siapa. Okey, tak apa. Macam mana dengan perakam suara itu? Nadia ada rakam apa-apa? Tak ada. Mungkin apa yang jadi dengan Nadia semuanya berpunca pada saya. Rasa bersalah sangat abang. Dia tengah elok-elok je. Saya yang datang dekat dia, saya yang cakap, saya yang suruh dia ingat pasal arwah Aizat. Rasa bersalah. Sudahlah Maria. Kamu jangan salahkan diri kamu. Abang yang lambat hantar dia pergi hospital. Tak usah cerita lagi pasal benda ni. Eh?